Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengupload template kita ke dalam Canva, teman-teman. Ini studi kasus, kita akan coba mulai dari awal dan kita langsung saja pada pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini adalah desain yang sudah kita siapkan. Ini akan kita upload ke dalam desain Canva sendiri, tetapi dalam hal ini kita uploadnya menjadi template. Atau ada beberapa hal yang kita bisa dibuat di aplikasi offline dan mungkin tidak ada untuk saat ini di aplikasi online, yaitu Canva sendiri. Dan nanti bila mana ada yang terlewat atau teman-teman yang tidak terlalu paham atau yang lebih tahu, boleh silakan di komentar. Oke, kita langsung. Di sini saya sudah punya satu desain, teman-teman, ya. Desain ini adalah desain dari MTS yang belajar Indonesia Indonesia. Ini contoh saja, teman-teman. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan yaitu adalah memisahkan antara aset dengan teks, teman-teman. Maksud aset adalah objek. Nah, di sini yang dipisahkan kita copy aja dulu ya. Di sini untuk objeknya misalkan namanya adalah backup, teman-teman. Kenapa dibuatkan? Karena kan kita pisahkan. Nah, langkah pertama adalah pisahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengupload template ke dalam Canva, teman-teman. Nah, di sini saya disclaimer dulu ya, selama yang saya coba, semua aplikasi bisa diupload ke dalam Canva asal mendukung beberapa ekstensi atau file yang sudah disediakan oleh Canva. Di antaranya adalah SPG ya, SPPSPA dan juga G, lalu juga ada AI, ada EPS, ada PDF dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita diprioritaskan berdasarkan pengalaman saya, kita dibuatkannya ke dalam PDF saja. Namun ada beberapa hal yang perlu kita notice ya, yang perlu kita perhatikan juga. Di dalam Canva sendiri kita prioritas menjadi editable, teman-teman. Jadi di sini yang saya contohkan menggunakan aplikasi AI atau Adobe Illustrator. Teman-teman jika menggunakan aplikasi serupa, intinya tinggal di save aja ke dalam file PDF, teman-teman. Bila mana tidak bisa file PDF, bisa menggunakan file .ai. Namun kita atau saya selalu terkadang gagal ketika menggunakan file SPG, teman-teman. Maka prioritasnya adalah AI, EPS dan juga PDF, teman-teman. Oke, mari kita coba untuk menguploadnya. Nah, ini adalah aplikasinya, sudah saya buka untuk Adobe Illustratornya dan juga untuk desainnya, teman-teman. Ini jadi harusnya langkah pertama kita pisahkan dulu di antara teks dan juga objek-objeknya. Yang pertama adalah teksnya ya. Caranya mudah, select, lalu ada objek, lalu ada all object, teman-teman. Ini tinggal di grup aja seperti itu. Kalau tidak ada di grup berarti tinggal di Ctrl X aja, teman-teman. Otomatis jadi hilang. Nah, seperti ini kita Ctrl F di bagian layer, teman-teman. Namun kalau teman-teman sendiri menggunakan file yang lain juga tidak apa-apa. Kenapa demikian saya menggunakan seperti ini? Karena nanti layoutnya itu sudah pas, teman-teman, ke dalam si kanvanya itu sendiri. Nah, di Canva juga ada yang tidak ada, yaitu adalah shadow, teman-teman. Barangkali ada yang bisa memberikan solusi ya. Ini shadow itu tidak bisa dipakai seperti itu. Ini juga sama, ini dibuang untuk shadownya. Selanjutnya yang tidak bisa di Canva adalah gradient transparan, teman-teman. Jadi gradient transparan itu harus dibuatkan menjadi PNG ya, nanti biar bisa diupload atau tetap konsepnya sama ke dalam Canva itu sendiri ya. Jadi ini kita hapus dulu, atau jangan dihapus ya, kita coba dibuka dulu semuanya. Nah, yang warna birunya kalau yang ini tidak apa-apa, teman-teman. Nah, kalau yang warna biru yang transparan seperti ini harus dipisah ke dalam bentuk PNG, teman-teman. Kenapa? Karena nanti akan tidak bisa diupload ya. Bisa diupload tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti itu. Selanjutnya juga ada di bagian objeknya, teman-teman. Ini tinggal dibuang aja karena di Canva juga ada, tidak usah menggunakan background ya. Maksud saya Canvas dasar warna putih tidak usah, seperti itu. Lanjut untuk objek clipping mesh juga sama, teman-teman. Di sini ya ada objek-objek clipping mesh ini, nanti kita akan pisahkan dulu. Oke, kini kita pisahkan juga. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena yang kita upayakan adalah file yang editable, teman-teman ya. Oke. Ini kita simpan aja di sini. Lanjut juga ada bagian objek di bagian atas yang ini ya. Jadi yang pertama adalah kita gunakan untuk BG-nya aja, teman-teman. Oke. Atributnya nanti ini kita siapkan aja dulu di sini. Nah, seperti ini. Ini tidak usah dilampirkan untuk pada bagian yang pertama. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi yang pertamanya ini aja. Kita buang aja yang ini. Kita Ctrl X. Nah, kita simpan di sini. Oke, ini atributnya ya. Jadi kita akan buat background yang utama dulu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba di file, lalu ada save as, lalu disimpan aja di bagian dokumen, teman-teman. Kita supaya lebih mudah lah. Atau di picture juga boleh. Nah, ini kita kasih namanya adalah template ya, teman-teman. Template Canva. Nah, seperti itu.
template Canva, .ai boleh atau .pdf juga boleh ya. Biar lebih mudah kita coba di .ai, biar teman-teman nanti barangkali yang tidak menggunakan aplikasi Illustrator bisa dicoba menggunakan PDF teman-teman. Oke. Template PDF ya, ini udah kita save as aja. Silahkan kita menuju ke Canva-nya teman-teman. Nah, ini adalah Canva punya saya. Dan kebetulan ini saya sedang mengupload teman-teman di sini ya, sedang menguploadnya. Nah, ini bisa diupload langsung ke dalam project-nya seperti ini atau diupload langsung pada bagian Canva-nya di sini teman-teman. Kita buat desain lalu kita pilih ya. Nah, ini import file ya. Tinggal dipilih aja tadi di mana, tapi berhubung saya sudah membuatnya di sini untuk warna hijau, sekarang kita akan coba diuploadnya menggunakan project yang sudah kita akan kita siapkan. Nah, jadi kita masuknya di unggahan, lalu unggah file. Nah, tadi cari yaitu adalah di bagian picture, teman-teman. Scroll ke bawah, namanya adalah template. Nah, ini PDF ya. Nah, kita tinggal pilih aja, kita open. Tunggu beberapa saat hingga sudah diupload. Nanti warna birunya itu akan penuh dan kita tinggal masuk ke bagian project di sini. Nah, jadi tinggal kita tarik aja, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini otomatis ya, sudah pas karena kita menggunakan adbot yang tadi yang ada di Illustrator. Gas lagi teman-teman yang ini. Nah, sekarang tinggal objeknya ya. Objeknya itu ada dua ya. Di sini ada objek header seperti ini teman-teman. Bentar kita kunci dulu. Oh sorry, kita kunci aja. Oke, yang ini ya, ada objek header seperti ini. Dan juga ada objek dari clipping mesh ya teman-teman. Jadi clipping mesh itu yang digunakan untuk frame ya. Jadi yang ini kita buang aja ya. Kita buang lalu kita control F. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada warna putihnya sepertinya. Sebentar, kita kasih dulu warnanya. Ini oke. Kita geser coba. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah objek-objeknya. Kalau warna, kalau bentuk lingkaran sepertinya bisa, tapi gradiennya mungkin tidak sama. Jadi kita buat aja seperti ini. Jadi ada dua ya, teman-teman. Yang ini untuk subheader, yang ini untuk kontak, teman-teman. Ini untuk clipping mesh. Nah, khusus untuk clipping mesh itu harus dibuatkan langsung di clipping mesh-nya di sini, teman-teman. Jadi tidak jangan dibuatkan di dalam Illustratornya sendiri. Kenapa demikian? Supaya lebih mudah aja. Nah, ini kita coba dibuatkan dulu ya clipping mesh-nya, teman-teman. Menggunakan shape builder aja. Oke, ini di bagian tangannya sudah ada. Kita masukkan gambar, kita ambil dari Pixabay ya. Kalau tidak salah kita drag aja di sini, lalu di bagian yang clipping mesh-nya itu tinggal kita masukkan aja, teman-teman. Nah, yang ini ya. Jadi sudah dibuatkan clipping mesh. Kenapa? Supaya mudah nanti kita tinggal dipindahkan aja, teman-teman. Nah, kita save dulu seperti yang tadi, ini posisinya masih pada app ya. Lalu kita ambil, nah yang ini seperti yang tadi, berarti kita masuk ke unggahan, unggah file, dan kita pilih yang tadi adalah PDF. Namanya sama, tidak apa-apa teman-teman. Nah, nanti karena ketika diupload itu ke sini filenya berbeda seperti itu. Nah, tunggu dulu, ini agak besar ya. Kenapa? Karena memang tadi ada objek clipping mesh, yaitu mengupload dari gambar yang sudah kita buat di dalam desainnya ya. Nah, sekarang ini sudah terupload, jadi tinggal kita drag aja. Jangan di halaman 1 ya, kita buat aja ke halaman 2 nya biar tidak tertumpang tindih. Jadi kita drag aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini udah bisa dilihat objek-objek sudah ada. Ini yang clipping mesh nya kita pisahkan teman-teman ya. Jadi kita, kalau kita di drag seperti ini, sebentar kita lihat dulu. Nah, ini ada pisahkan gambar. Nah, seperti itu. Ini tinggal dibuang aja gambarnya. Nah, ini ada frame-nya teman-teman. Nah, jadi tinggal nanti dimasukkan saja. Kalau membuat frame dari elemen biasanya emang ada lingkaran, tetapi supaya lebih mudah aja dan ukurannya juga lebih pas seperti itu. Nah, ini tinggal ditarik aja teman-teman ke atas. Nah, seperti itu. Ini juga sama, tinggal ditarik ke atas. Oke, seperti itu. Nah, ini kan sudah dibuatkan ya, berarti tinggal kita di duplikat aja. Untuk belakangnya teman-teman kita kunci ya. Ini kunci posisi aja. Nah, boleh seperti ini. Oke, kita yang ini kita kelompokkan, tinggal kita duplikat aja. Duplikat, iya seperti itu. Sekarang tinggal kita lanjut objek yang mempunyai transparansi ya, properti yang transparan. Nah, ini kebetulan emang ada di sini juga properti transparan. Tetapi di sini transparansinya uniform teman-teman, tidak ada interactive fill atau tidak seperti gradient. Nah, langkah mudahnya yaitu adalah menggunakan PNG seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini berarti kita buka aja. Nah, ini kita tinggal dimasukkan teman-teman ya, yang tadi ini kita hapus lalu kita paste di sini. Nah, seperti itu.
Kalau yang ini export aja ya, bukan save as tapi export, teman-teman. Nah, kita kasih di sini misalkan namanya adalah gradient, teman-teman. Gradient transparan. Nah, transparan. Oke, seperti itu ya. Oke, ini udah ada resolusinya, mau 300 silakan, mau 72 silakan. Nah, ini perbedaannya paling dari nanti ketika teman-teman mengupload ya, jadi lebih cepat kalau 72 karena lebih kecil. Tetapi untuk resolusi menurut saya cukup ya, karena ini ukurannya A4 aja. Nah, ini tinggal ditarik ke sini. Ini tidak usah menggunakan halaman baru karena ini adalah PNG, teman-teman. Ini sudah ready ya. Tinggal digas aja seperti ini, disesuaikan untuk ukurannya. Oke, seperti itu. Nah, ini tinggal simpan di bagian paling bawah, teman-teman. Ada lapisan, lalu ada paling belakang. Nah, seperti ini. Sudah, yang terakhir tinggal kita dimasukkan teksnya ya. Untuk teks sendiri ini ajaibnya, teman-teman. Jadi ini tinggal kita masukkan aja seperti yang tadi ya. Ada select, ada objek, ada alt text ya. Seperti itu. Ctrl X aja kita masukkan di sini, teman-teman. Ini kita hapus. Ctrl F. Nah, ini tinggal kita dibuatkan aja. Jadi tinggal kita yang tadi posisinya masih PDF ya. Nah, ini tinggal kita drag, upload lagi, teman-teman, ke dalam project Anda yang ada di Canva itu sendiri. Nah, cari filenya adalah template PDF, open. Nah, kalau yang ini saya sarankan di halaman yang baru, nanti tinggal di grup aja, lalu dinaikkan ke atas. Oke ya, kita coba di sini ada. Nah, ini sudah ada di bagian projectnya. Nah, ini tulisannya tinggal drag aja ke sini. Nah, ini udah, teman-teman. Jadi tinggal kita drag aja satu persatu. Nah, ke sini ya, ke bagian atasnya. Nah, seperti itu. Nah, alhasil ini sudah ready, teman-teman, untuk editable dari template-nya. Tentu dengan batasan-batasannya, di antaranya adalah gambar yang ini tidak bisa diubah secara menyeluruh karena memang si objeknya itu dibuatnya di Canva itu menjadi template, teman-teman ya. Tidak bisa seluruhnya. Walaupun di beberapa kasus kita bisa membuatnya dibuatkan menjadi file AI, namun ada beberapa keterbatasan tidak bisa diedit seperti diedit offline, seperti itu, teman-teman. Oke, itu ya cara membuat untuk project template-nya di Canva dari aplikasi yang sudah kita buat. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar Nesia Channel.